Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tunggu bersama Motion Banking. Tapi bayi ini butuh Nino. Dia butuh bapaknya, Pak. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Mbak, saya mau mengambil pesanan kue. Baik, pesanannya sudah disiapkan, Pak. Bisa sekalian dibuatkan kartu ucapan? Bisa, Pak. Untuk siapa? Untuk keluarga Al-Fahri dari keluarga Pak Nino. Baik, mohon ditunggu ya. Baik. Saya simpan di dalam ya kartu ucapannya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, Mbak. Kami mau beli kue. Silakan, Bu Sarah. Ma, kamu kenapa lehernya kok diperban? Ini aku kepleset waktu lagi kerja bakti bersihin kamar mandi. Ma? Ma? Jujur sama aku, kenapa? Ada apa? Sebenarnya apa kamu diserang sama napi lain? Kasih tahu aku. Aku diserang sama Elsa, Pak. Elsa? Elsa kok bisa? Aku juga gak tahu. Mendadak Elsa teriak marah-marah. Dan dia serang aku. Mati. Begitu drastis sekarang kondisi psikisnya Elsa. Mendadak dia bisa tiba-tiba halusinasi. Dan dia marah-marah. Masih bentar. Bu? Bu? Ya, Pak. Bu, maaf. Apa mungkin kami mengundang Elsa ke sini juga untuk bicara sama kami? Boleh, Pak. Sebentar ya, Pak. Saya akan bawa Bu Elsa ke sini. Untuk besok, jam 4 sore, Bapak ada jadwal terapi
Lalu jam 11 siang ada meeting bersama PT Angkasa. Bapak mau datang? Iya, saya harus datang. Nanti besok tolong kamu dampingin saya ya. Untuk bahan presentasinya kamu bisa cek. Ini ada file yang proyek ketiga ya. Baik, Pak. Pak, kebetulan ini udah jam 12 siang, saya mau makan siang, boleh? Oh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Nanti kalau kamu pergi, minta tolong OB bawakan saya teh hangat ya. Siap. Saya tinggal dulu ya, Pak. Iya, selamat makan siang. Rena sayang, walaupun ini cuma sandwich, Papa senang sekali. Kamu bikinin Papa makan siang yang paling enak. Banyak, Pak.
ada papa mama di sini ya. Obatnya jangan lupa diminum 2 kali sehari. Lalu ibu bisa pakai salepnya. Oke. Dan jangan lupa kakinya dikompres setiap malam. Yang paling penting jangan terlalu banyak gerak dulu. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya dok ya. Thank you so much. Saya permisi dulu. Oke. Ya, kalau gitu dokter nanti saya anterin ya. Makasih. Mami istirahat ya, aku anterin dokter dulu ya sayang. Thank you. Sekali lagi thank you dok. Ya, silakan dokter ya. Ya. Hati-hati. Hai, gemoy. Makasih ya, Modigat. Dan jemput aku tadi. Sama-sama, Rena. Yuk, kita masuk yuk. Yuk. Paket. Oh. Ada paket. Paket buat siapa, Mas? Ini kue untuk Ibu Rosa. Oh, buat Bu Rosa. Yaudah, saya terima ya. Nanti ya. Saya sampaikan. Ya, makasih ya, Pak. Sama-sama. Permisi. Bang, bagi dong. Ah, punya bos gua ini. Tunggu. Maaf Pak Uya, kami harus mengecek dulu paket kue ini dan melaporkannya ke Pak Aldebaran. Oke, nih. Ini aja, Fel. Ada lagi? Sebentar saya cek dulu ya, Pak. Ah, ya, udah lengkap semua. Saya permisi ya, Pak. Iya. Halo. Halo, Pak Al. Saya mau laporan, Pak. Rena sudah tiba di rumah dengan selamat. Bagus. Dan satu lagi, Pak. Barusan ada yang mengirimkan paket kue buat keluarga Bapak. Kue? Dari siapa? Baru saja saya foto dan nanti akan segera saya kirimkan ke Bapak. Oke. Okay.